Memasuki musim panen raya, harga cabai segar di tingkat petani Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjun bebas. Cabai merah kepiting misalnya hanya dihargai Rp3.500 per kilogram. Padahal biasanya petani bisa menjual Rp15.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit merah turun drastis dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram. Tanya murah, petani juga kesulitan menjual hasil panen karena para tengkulak tidak muncul. Diduga pandemi COVID-19 membuat tengkulak enggan memborong cabai karena khawatir tidak bisa menjualnya kembali.